Terima kasih sudah klik video ini guys. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Dengan subscribe, kamu dukung video ini untuk upload video hampir setiap harinya. Selamat menonton guys. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. What? Halo guys, kembali lagi di video channel YouTube saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung menghabiskan kuota untuk melihat video channel YouTube saya. Kali ini saya membuat video tentang berapa sih biaya servis Kawasaki Ninja tahun 2020 ini di dealernya Kawasaki. Untuk biaya servis, biaya ganti oli, atau mungkin ada yang lain, nanti bisa saya infokan ke teman-teman. Barangkali untuk teman-teman nantinya yang ingin membeli motor Ninja ya. Bentar. Oke, lanjut lagi. Mungkin nanti teman-teman yang ingin berganti motor Ninja, jadi biar bisa tahu berapa biaya servis ganti olinya. Servis berikutnya coba di Jaksa Agung Suprapto, jadi masing-masing dicoba. Untuk di Kawasaki Gadang itu mudah-mudahan aja nanti banyak motor-motor yang di display, jadi bisa di syuting nanti untuk tambahan channel guys. Mungkin ada KLX dan lain-lain. Sama nanti mungkin tanya ke mas teknisinya untuk servis itu berapa kilo meter sama berapa bulan sekali, berapa bulan idealnya untuk servis. Kebetulan hari Sabtu, jadi informasinya kalau hari Senin sampai Kamis itu Senin sampai Jumat itu sampai sore guys, tapi kalau hari Sabtu itu di Jaksa Agung Suprapto itu katanya untuk servisnya cuma sampai jam 12 guys. Hari Minggu libur. Kalau di Gadang itu hari Sabtu sampai jam 2, hari Minggu libur, jadi waktunya lebih panjangan di Gadangnya. Tapi ini mudah-mudahan dari adanya libur berkat virus corona, bengkel-bengkel juga nggak libur guys.
Gak jauh-jauh nanti emang. Nah ini di daerah Rantas guys. Jadi buat teman-teman yang pingin kampung warna-warni, ini ada di sebelah kiri nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau yang kampung Arema ini biru warnanya. Jadi kiri kanan. Buat teman-teman yang di luar kota belum tahu kampung warna-warni ini guys. Guys, meskipun ada surat edaran untuk aktivitas di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, tapi tetap macet guys. Ada plus minusnya lah untuk corona ini. Corona kemarin habis musim ular cobra, sekarang musim corona guys. Biasanya ada obral durian guys, daerah flyover.
nanti belok kanan dan sampai guys di Kawasaki Gadang. Gantian oke, sampai juga guys. Mudah-mudahan banyak motor yang bisa direview guys. Kita coba tanya dulu ke yang biasa servis. Mau servis pak? Iya. Kawasaki KRI. Ini geretan. Oh iya. Oh iya. Oh. Setelah servis guys, sekarang kita coba tes gimana larinya setelah servis.
Jadi untuk biaya servisnya itu tadi habis 340.000 guys. Itu biaya servis dan ganti oli. Ganti olinya itu 1 liternya 75.000. 70.000 yang bagus. Jadi kalau Ninja kan butuh 2 liter. Jadi 140.000. Biaya servisnya itu 200. Jadi total 340.000 guys untuk biaya servisnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Nanti berikutnya saya akan bikin konten yang mungkin menarik untuk teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa ngasih ide ya, kiranya untuk pemula YouTuber ini bikin konten apa ya yang cocok. Oke, sekian, terima kasih guys. Dah, lanjut riding dulu. Habis di servis, mantap.